Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan apa ada yang mengejutkan kamu dari tidur di jam-jam ini. Teman-teman, di topik bacaan hari ini, kita akan cuba menyimak mengapakah ada di antara kalian yang sering terbangun dari tidur pada jam-jam yang tertentu hampir setiap hari. Dan dengan tidak sengaja, kamu mulai mengingati seseorang di saat dibangunkan dari tidurmu. Apakah yang sebenarnya membangunkan kamu dari tidurmu? Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah bacaan umum yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, komen, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kali ini kita akan lakukan sesuatu yang sedikit berbeda ya ke tema readingan hari ini. Apa yang perlu kita lakukan, saya akan cuba menarik energi kamu. Energi kamu duluan ya, seperti apakah emosi kamu khususnya di waktu malam sebelum kamu tidur. Nah ini penting sekali ya, bagi kita memastikan apakah yang mengejutkan kamu di waktu-waktu yang tertentu. Kita cuba tarik emosi kamu khususnya sebelum kamu tidur. Kita akan lihatkan ya, di manakah atau apakah persinggahan terakhir kamu sebelum kamu melelapkan mata kamu. Kerana ini akan determinasi ya, akan menguatkan ke arah apa yang terjadi. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan kamu dari tidurmu? Nah, kita akan lihatkan lagi di sini ya. Seperti apakah emosi kamu khususnya di waktu malam sebelum kamu tertidur? Sebelum kamu melelapkan mata kamu. Seperti apakah emosi kalian ketika cuba untuk tidur ya, sebelum melelapkan matamu? Nah, di sini teman-teman, relax sahaja ya, kerana bacaan ini akan menarik energi banyak orang. Tetapi jikalau kamu fokus ya, ini akan dapat membantu. Okey teman-teman, di sini ada Ten of Inspiration. Wow. Perasaan yang cukup berat sekali ya. Kebanyakan daripada kamu di sini seolah-olah dibebani ya dengan pelbagai masalah dan isu kehidupan kamu sebelum melelapkan mata. Kita akan lihat lagi ya. Seperti banyak menanggung beban-beban yang cukup berat ya. Daripada kartu yang pertama ini, saya menangkap seperti banyak yang ingin kamu lakukan, banyak yang ingin kamu perbaiki. Beberapa di antara kamu mungkin diandalkan oleh keluarga, mungkin adik-beradik kamu mengharapkan kamu ataupun orang tua kamu benar-benar mengandalkan kamu di sini. Tanggungjawab yang besar ya. Dan di sini banyak pengorbanan dari sisi kamu. Kamu banyak mengorbankan segala sesuatu, mendahulukan orang lain ketimbang dirimu. Saya menangkap energi yang cukup lelah, cukup sedih ya. Banyak memikir sebelum kamu melelapkan mata kamu. Nah, dengan kehadiran kartu kedua, The Emperor, kamu ingin sekali to be in control. Kamu ingin mengawal keadaan ini agar tidak terlihat di mata keluarga kamu, ibu dan ayah, orang tua ya, adik-beradik kamu yang kamu sedang mengalami kesukaran. Kamu ingin menampilkan sosok yang hebat, sosok yang kuat. Kamu tidak mahu merisaukan ahli keluarga kamu, orang-orang sekitar kamu atau anak-anak kamu. Kamu ingin mempamerkan ya, atau menampilkan sisi kamu yang I'm in control. You guys don't have to worry about it. Kamu jangan seperti seolah-olah kamu memberitahu ya orang sekitar kamu, keluarga kamu agar tidak risau. Yang kamu akan mengendalikan semua ini dengan baik. Nah, ini yang kamu sorokkan ya. Tetapi sebelum kamu melelapkan mata, kesedihan, kelelahan, kerja keras setiap hari. Kamu tahu ramai yang mengandalkan kamu di sini. Dan kamu terpaksa be in control. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya. Ini emosi kamu yang saya tarik ya. Mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang resonate sahaja. Okay guys, di sini kita ada Muse of Voices. Wow. Kamu banyak menggunakan logika kamu di waktu malam. Mencari cara, mengatur strategi, mengatur langkah, merencanakan untuk hari esoknya.
ataupun masa depan kamu. Kerana kamu tahu, failing to do so, jikalau kamu gagal untuk merencanakan masa depan, jikalau kamu gagal mencari solusi, ini akan menyusahkan keluarga, orang tua kamu, adik-beradik, anak kamu. Maka setiap malam, walaupun kamu dibebani dengan perasaan terpaksa mengandalkan diri kamu sendiri, kamu terpaksa mencari cara. Nah, beberapa di antara kamu di sini jelas terlihat ya, you're either a businessman, a businesswoman, seorang yang menjalankan perusahaan sendiri, terpaksa mengatur strategi setiap hari. Ini kamu lakukan sebagai persinggahan terakhir sebelum kamu melelapkan matamu. Banyak yang perlu di-organize, yang dilakukan. Kadangkala ya, kamu terlelap kerana kelelahan ini. Terlalu banyak menggunakan logika, terlalu penat mencari cara, mengatur strategi baru setiap hari. Banyak mengandalkan akal dan fikiran kamu di sini ya. Tetapi di sini terlihat kamu orang yang bijak. Ada kekuatan ya, untuk mengontrol, menguasai sesuatu. Kamu tahu dan bagaimana untuk mendapatkan solusinya. Di sini teman-teman ya, ada Seven of Emotions. Kamu juga banyak keinginan ya, sewaktu tidur banyak keinginan yang sesuatu yang ingin kamu gapai ya. Dalam kehidupan kamu, apapun itu ya, banyak keinginan yang masih lagi ya, belum tercapai di sini. Banyak cita-cita. Sehingga ada kalanya kamu juga turut merasakan apakah kamu ini berilusi kerana terlalu banyak kehendak, terlalu banyak kemahuan. Tetapi kerana kamu seorang emperor, kamu tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Di sini teman-teman ya, kamu juga turut lelah ya di waktu malam kerana terlalu banyak kepikiran, terlalu banyak kemahuan. Masih banyak hasrat-hasrat di hati kamu yang tidak tercapai. Maka kamu sering memikirkan ke arah ini. Mungkin ya untuk kebaikan anak-anak kamu di masa depan, untuk perniagaan kamu, bagaimanakah untuk memajukan lagi perniagaan kamu, bagaimanakah cara untuk membahagiakan orang tua kamu agar mereka are so proud of you. Kamu ingin membahagiakan semua orang. Kamu dahulukan semua orang. Tetapi kamu tidak mendahulukan diri kamu. Ketika kamu tidur, ini merupakan persinggahan terakhir kamu ya. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman. Wow, the star. Tetapi kamu percaya. Kamu percaya segala impian ini bakal terlaksana. Kamu begitu percaya alam semesta akan membuka jalan untuk kamu. Merealisasikan segala impian melalui doa-doa kamu. Dan kamu begitu yakin doa-doa kamu ini didengarkan. Kamu percaya ya. Ada satu sisi setiap malam yang kamu pikirkan di sini. Jauh di dalam hati kamu, you believe that you are somebody. Kamu percaya kamu ini bukan calang-calang orang biasa. Nah, walaupun perjalanan hidup kamu sudah membawa kamu ke tahap ini, tetapi kamu sedar, sewaktu sebelum kamu tidur, kamu begitu yakin bahwa kamu bukan calang-calang orang biasa dan kamu adalah somebody. Dan kamu akan merealisasikan itu. Di sini ada kartu star, ada harapan, doa yang akan dikabuli oleh Yang Maha Kuasa. Doa kamu ini didengarkan. Mungkin kamu tidak berdoa secara formal ya teman-teman ya, ketika kamu ingin melelapkan mata. Tetapi kata-kata terakhir itu sebelum kamu melelapkan mata didengarkan. Walaupun prayer kamu ya, doa kamu itu kedengaran begitu faint, begitu perlahan. Tetapi Tuhan mendengarkan doa-doa itu dan harapan ini akan diwujudkan. Segala keinginan kamu, harapan kamu akan menjadi kenyataan. Ini merupakan satu proses. Kamu seorang yang bercita-cita tinggi. Kamu ingin sesuatu yang lebih daripada sekarang. Dan kamu tahu cara untuk mendapatkannya. Sebelum kamu melelapkan mata, teman-teman ya, ada banyak impian dan harapan yang ingin kamu kecapi. Walaupun kamu sedar, ini sebuah perjalanan yang sukar, yang memerlukan kamu untuk be in control and be strategic. Kamu perlu secara sepenuhnya menguasai ini. Nah, ada kalanya kamu lelah. Setelah kamu lelah, kamu melelapkan mata kamu. Nah, ini emosi kamu ya, sebelum kamu tidur. Banyak yang kamu pikirkan di sini, teman-teman. Keuangan, kehidupan. Bagaimanakah untuk memperbaiki ya, keuangan, career. Bagaimanakah perjalanan percintaan kamu? Apakah masih ada harapan? Pelbagai isu yang kamu pikirkan di sini. Baiklah, teman-teman. Saya akan tarik dua kartu. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita akan fokuskan begini.
di sebelah kiri teman-temannya sebelum kamu melelapkan mata kamu. Setelah melihatkan emosi kamu ya, sebelum kamu terlelap ataupun terlena. Ketika kamu terbangun dari tidurmu di jam-jam yang tertentu, apakah hal pertama yang kamu pikirkan atau hal pertama yang hadir di benak kamu sewaktu kamu terjaga, terbangun dari tidur di waktu-waktu yang tertentu, di jam-jam yang tertentu? Apakah perkara pertama yang hadir di benak kamu? Nah, kita mulakan begini ya. Apakah perkara pertama yang hadir di benak kamu ketika kamu dikejutkan, terbangun dari tidurmu di jam-jam yang tertentu? Apakah perkara pertama yang hadir di benakmu? Wow. The Hermit. Di sini ya, ketika kamu terbangun dari tidur, kebanyakan daripada kamu di sini merasakan ya, perlu beribadah. Ini sebuah panggilan. Kamu merasakan you are spiritually awakened. Kamu dikejutkan secara spiritual, mungkin ya, untuk melakukan solat. Kamu tidak kira teman-teman, ketika kamu terbangunkan di waktu-waktu tertentu, panggilan pertama yang hadir di benak kamu, kamu merasakan ini adalah panggilan untuk mendekatkan diri kamu dengan Yang Maha Berkuasa. Pada waktu yang sama ketika kamu terbangun dari tidur kamu ya, di jam-jam begini, kamu merasakan cukup kesendirian. Kamu merasakan keseorangan. Kamu perlu berjuang, kamu perlu mencari cara, kamu perlu mencari solusi dengan cara mengandalkan dirimu sendiri. Perkara pertama yang hadir di minda kamu sewaktu kamu terbangun dari tidur adalah berdoa, solat, mendekatkan diri kamu dengan Tuhan. Ini terpulang kepada agama masing-masing ya. Sama ada kamu masih di katil ataupun kamu mungkinnya bangunnya bangun dari tidur dan melakukan sebuah sembahyang ya, bersolat ataupun doing a prayer. Kamu merasakan ini panggilan daripada alam semesta yang mengejutkan kamu untuk mendekatkan diri kamu dengan Tuhan. Kerana ini akan menguatkan kamu. Wah, saya merinding ya ketika menjelaskan ini. Kamu merasakan ini adalah panggilan di jam-jam yang tertentu. Nah, ini yang hadir di benak kamu, teman-teman. Seperti ada a wake up call ya. Panggilan yang berlaku hampir sama setiap hari di jam-jam yang tertentu. Panggilan untuk mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Kerana kamu tahu selain daripada mengandalkan diri kamu sendiri, tidak ada orang lain yang dapat membantu kamu. Di sini kamu berjuang seorang diri. Nah, di sini kamu mungkin ada pasangan, seorang janda atau duda, ataupun kamu kesepian, tidak pernah bernikah. Maka ketika dikejutkan dari tidurmu, kamu sedar ini panggilan alam semesta untuk mendekatkan diri kamu dengan sebuah doa, dengan Tuhan. Maka kamu akan bangun, mendengarkan apa yang kamu dengarkan di kepala kamu, dan kamu akan solat. Kita akan lihatkan teman-teman. Itu dari segi benak ya, apa yang hadir di benak kamu. Kita lihatkan dengan lebih terperinci. Apakah pula hal pertama yang hadir yang dapat kamu rasakan dari segi emosi? Nah, di sini di benak kamu. Ini emosi secara keseluruhan sebelum kamu melelapkan mata kamu. Nah, bagaimanakah pula dengan hati kamu? Apakah akan sama dengan apa yang hadir di benak kamu? Apa yang kamu rasakan dari segi emosi di hati kamu? Perkara pertama yang hadir di emosi atau hati kamu ketika kamu terbangun di waktu-waktu yang tertentu, di jam-jam yang tertentu, apakah yang hadir di hati, emosi dan perasaan kamu? Apakah ini sama dengan apa yang hadir di benak kamu? Justice. Wow. Saya merasakan teman-temannya, dari segi hati dan perasaan kamu ya, banyak yang kamu pertikaikan. Ini skopnya cukup besar. Kamu sering seperti menyalahkan takdir. Kamu merasakan seolah-olah takdir tidak berpihak dengan kamu. Ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu yang kamu merasakan tidak adil. Kamu sering memikir ya, kamu lebih ketimbang memikir menggunakan logika kamu ketimbang hati dan perasaan. Tetapi hati kamu seperti tidak puas hati. Kamu menangkap energi seperti kamu perlukan pencerahan. Kamu perlukan penjelasan.
ada seseorang yang mungkin tidak menjelaskan sesuatu kepada kamu atau melakukan perkara yang cukup buruk ya, sehingga pergi meninggalkan kamu. Ketika kamu terbangun, hati kamu merasakan seolah-olah kekosongan. Kamu merasakan kamu diperlakukan tidak adil. Sama ada ya orang yang berdealing dengan kamu ini ya, sama ada orang yang kamu cintai, keluarga kamu, pasangan kamu, apapun itu ya. Kamu persoalkan apakah kamu sedang menjalankan sebuah karma? Mengapakah takdir tidak bersebelahan dengan kamu, tidak berpihak kepada kamu? Mengapakah orang-orang sering memperlakukan kamu seperti ini? Di hati kamu, teman-temannya, banyak soalannya. Banyak pertimbangan, banyak soalan, dan juga ada keputusan yang perlu kamu ambil. Keputusannya di sini, teman-teman, banyak energinya. Beberapa di antara kamu yang mungkin single parents, ya, kamu persoalkan, apakah lebih baik kamu hidup begini atau memiliki pasangan? Bagaimanakah akan kamu perjuangkan ini sendirian? Apakah takdir akan membantu kamu? Nah, jika kamu berpasangan di sini, kamu mungkin merasakan ada sebuah perkara ya yang sedang berjalan yang tidak adil untuk kamu. Kamu merasakan ada permainan dalam hidup kamu yang ada kaitan dengan perhubungan pribadi, pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Kamu persoalkan takdir ini. Dari hati kamu ya, saya menangkap energi yang cukup frustasi. Tidak puas hati, teman-teman ya. Menimbang-nimbang, mencari solusi, dan kamu tidak dapat membuat keputusan di sini. Ada pertikaian seperti itu ya. Ini yang kamu rasakan di hati kamu. Kita akan lihat lagi, teman-teman ya. Bottom of the deck-nya. Six of material. Ini jelas terlihat ya, beberapa di antara kamu, persinggahan terakhir kalian ya, sebelum tidur, ada di antara kamu di sini ya, yang langsung tidak memikirkan apa-apa. Cukup balance. Kamu pergi ke katil, melelapkan mata dan terus tidur. Cukup balance ya. Mungkin tidak sempat untuk memikirkan apa-apa kerana hari kamu dipenuhi dengan kelelahan, kamu tidur sahaja kerana terlalu lelah. Di sini teman-teman ya, saya menangkap energi kamu yang merasakan ada sesuatu yang perlu kamu seimbangkan. Ini lebih ke arah keuangan. Kamu banyak memikir ya, uang yang sudah hilang, uang yang tidak dikembalikan, uang yang dirampas dari kamu, dan kamu merasakan ini tidak adil. Kerana kamu banyak memberi. Tetapi mengapakah takdir bermain seperti ini? Beberapa di antara kamu pula di sini ya, saya menangkap kerana kamu terpaksa sharing perasaan kamu dari segi emosi dengan seseorang yang lain. Nah, ini penglibatan cinta sembunyi-sembunyi, cinta yang tertutup ataupun cinta segitiga yang melibatkan terpaksa berbagi kasih dengan orang lain. Kamu mungkin berada di posisi orang ketiga atau kamu yang menghadirkan orang ketiga di hidup kamu. Ada sesuatu yang tidak balance seperti permainan takdir. Okay guys, kita akan lihatkan dengan lebih jelas di sini ya. Jikalau teman-teman, just in case, jikalau ada seseorang yang sedang kamu pikirkan, mungkin sewaktu kamu terbangun daripada tidur ya, setelah perkara ini hadir di benak kamu, ketidakadilan ini hadir di emosi kamu. Pasti ada seseorang yang hadir di fikiran dan di hati kamu, sehingga membuatkan kamu merasakan kamu terpaksa berbagi kasih, kamu berada di tengah-tengah, sesuatu yang tidak adil, melibatkan orang lain. Kita coba tarik teman-teman ya, just in case, jikalau ini melibatkan orang lain. Jikalau ada seseorang yang hadir, kerana ini berbeda ya, mengikut setiap individu ya, mungkin pada kamu ketika kamu bangun, kamu lapar ya, pergi ke dapur, seperti saya, akan cari makanan teman-teman. Ini bukan jokes teman-teman ya, ketika saya terbangun dari tidur ya, sama ada saya ke tandas atau mencari makanan teman-teman. I don't know you guys, I'm like that. Setiap orang itu berbeda. Tetapi saya menangkap ya, kebanyakan daripada kamu di sini, berlandaskan kartu-kartu ini ya, ada yang merindukan, ada yang memikirkan. Kita cuba tarik, energi siapakah? Begini teman-teman, bukan di pihak kamu ya, kita tarik dari pihak dia. Jikalau memang ada seseorang yang kamu pikirkan, begini soalannya. Siapakah dia, seseorang yang cenderung memikirkan kamu di jam-jam yang tertentu sehingga kamu terbangun
dari tidurmu. Kita lihatkan ya, jikalau ada seseorang yang cenderung teman-teman memikirkan kamu di jam-jam yang tertentu sehingga energi ini begitu kuat ya dan mengejutkan kamu dari tidurmu. Siapakah orang ini? Mungkin ya energi ini akan resonate dengan seseorang. Jikalau energi ini resonate dengan seseorang, maksudnya apa teman-teman? Artinya orang ini merupakan orang yang memikirkan kamu di jam-jam yang tertentu sehingga kamu terbangun dari tidurmu. Wow. Di sini orang ini merupakan seseorang yang seperti beberapa di antara orang ini ya, seperti ada ikatan persaudaraan keluarga dengan keluargamu. Mungkin ada pertalian darah yang sama seperti itu ya, ikatan keluarga, sanak saudara. Orang ini juga terkoneksi dengan kamu secara spiritual. Orang ini mempunyai pemikiran yang sangat dalam, orang yang akan memikir sedalam yang mungkin sebelum mencapai keputusan. Maka dia tidak akan sebarangan ya memberikan kamu penjelasan tanpa memikir. Dia tidak akan memberikan kamu penjelasan tanpa memutuskan dengan cara yang baik. Ada spiritual connection dengan kamu dan ada ikatan karma dengan kamu di sini. Justice dan the tree. Orang ini dari segi perasaannya teman-teman ya, sudah lama mencintai kamu. Perasaannya dalam. Sama ada dia utarakan atau tidak, itu persoalannya. Tetapi orang ini sudah lama memendam rasa mencintai kamu. Perasaan yang semakin bertumbuh. Kalian ini sering terkoneksi secara spiritual. Nah, ketika saya meletakkan kartu pertama ini di bawah The Hermit, ini dengan jelas memperlihatkan orang ini memang cenderung memikirkan kamu. Sehingga kamu terbangun di jam-jam yang tertentu dan kamu akan terbangun dari tidurmu. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia. Orang ini orang yang berilmu pengetahuan teman-teman ya. Orangnya bijak, banyak memikir, dan orangnya cukup pandai. Nah, benar teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, orangnya terlalu banyak berpikir. Cukup ribet sekali fikirannya ya. Orangnya akan sering memikirkan kamu. Cenderung memikirkan kamu dengan sangat dalam. Nah, mungkin ya, si dia ini memikirkan kamu di jam-jam yang tertentu sehingga kamu terbangun dari tidurmu. Mungkin dia bersio ular atau kamu yang bersio ular di sini. Orangnya cukup pintar. Orangnya memiliki pelbagai cara. Dengan kehadiran snake ini juga saya tidak dapat menepis energi pihak ketiga. Sama ada cinta segitiga, ada penglibatan orang lain. Dia mungkin merasakannya agak sukar untuk menghampiri kamu kerana kamu mungkin milik orang lain. Ataupun dia mungkin sudah ada pasangan. Tetapi yang pasti teman-teman ya, hubungan kalian ini cukup ribet sekali. Sehingga membuatkan dia terpaksa memendam segala perasaan yang dia miliki untuk kamu. Orang ini memang cenderung memikirkan kamu di jam-jam yang tertentu. Kerana dia ini teman-teman ya, tidak mudah tidur. Khususnya tidak mudah tidur di waktu malam. Di sini teman-teman, beberapa di antara kamu orang ini berjarak jauh. Sama ada long distance relationship atau tempat tinggalnya berjauhan dengan kamu. Mungkin perlu memandu ya untuk pergi ke rumahnya. Seperti itu berjarak. Mungkin orang ini tinggal di luar kota, orang ini tinggal di luar pulau, seperti itu ya. Baru-baru ini orang ini berangkat pergi. Dia mungkin perlu meninggalkan ya tempat tinggalnya demi sebuah pekerjaan. Nah, hubungan ini saya tangkap ya dengan orang ini sudah agak lama. Sudah agak lama berjalan teman-teman. Tetapi perasaan ini semakin tumbuh. Dan ini energi yang agak sukar untuk dilepaskan. Walaupun kalian sudah berjarak. Nah, ini yang membuatkan ya, energi si dia ini cenderung mengejutkan kamu di jam-jam yang tertentu. Di sini juga saya menangkap ya, ada perubahan waktu ya. Mungkin jikalau kalian sedang berdiri dengan seseorang dari negara luar. Nah, kamu pasti tahu ya, perbedaan waktu. Ketika kita malam, dia di siang hari. Ketika dia di siang hari, kita di waktu malam. Nah, ketika kamu di sini sedang tidur, dia mungkin di siang hari bekerja memikirkan kamu. Maka ini yang membuatkan kamu terkejut, terbangun dari tidurmu di jam-jam yang tertentu. Orangnya teman-teman ya, orangnya cukup bercita-cita dan pandai menghasilkan keuangan. Pandai mendapatkan keuangan ya. Dan menurut si dia ini ya, walaupun kalian berjarak ya, kamu ini seperti seseorang yang cukup berharga di dalam hidupnya.
bukan saja energi ini sukar untuk dilepaskan ya, tetapi orang ini akan tetap datang dan pergi dalam hidup kamu. Datang pergi, datang pergi. Dia tetap akan mengganggu kamu, teman-teman ya. Energi yang seperti berterusan. Walaupun ya gambaran yang dia berikan, orangnya sukakan kebebasan, orangnya cukup mandiri. Tetapi energinya datang dan pergi dan dia akan sering-seringan mengganggu kamu. Kita akan lihat lagi ya. Orangnya cukup mandiri sekali teman-temannya, sangat independen. Define masculine teman-teman. Ini sama ada zodiaknya ya, Aries, Leo, Sagittarius atau Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi saya tidak begitu bertakluk kepada zodiac sign di sini ya. Seorang yang define masculine. Nah, ini sudah saya tangkap daripada kartu Emperor tadi ya. Orangnya ingin mengontrol hubungan kalian, dia bersikap cukup dominan ya, ingin melindungi kamu, ingin menguasai kamu. Orangnya cukup dominan sekali, keras kepala dan tidak akan membiarkan kamu yang mengontrol hubungan ini. Orang ini ingin melindungi kamu. Dia ingin menjadi hero, heroin kamu seperti itu ya. Dia tetap akan datang dan pergi dalam hidup kamu. Walaupun apa yang dia tampilkan adalah sikap kemandiriannya. Wow, teman-teman. Ini sangat sinkron ya dengan kartu The Three. Sama ada kamu yang bersio anjing ya, ataupun dia bersio anjing atau bersio ular tadi. Di sini teman-teman, dia sangat tulus mencintai kamu. Sangat setia dengan kamu. Very devoted, sangat loyal ya. Orangnya cukup setia sekali dari segi perasaan. Tetapi kerana dia define masculine, ini tidak pernah ditampilkan. Apa yang dia tampilkan seolah-olah dia bermain-main dengan kamu, sebatas hiburan, flirting, tidak serius. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia setia sebenarnya. Saya tidak tahu ya, saya juga turut menarik ya. Ini mungkin energi mantan istri suami kamu ya. Ada sedikit ke arah itu, ataupun pasangan kamu sendiri. Mungkin kalian berjauhan ya, demi pekerjaan, demi mendapatkan keuangan ya, demi career dan sebagainya. Orangnya cukup penyayang. Dia sangat suka ketika kamu memberikan perhatian kepada dirinya. Dia sebenarnya orang yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Beberapa di antara kalian di sini ini mungkin cinta baru ya. Cinta yang masih berputik, berbunga-bunga. Jikalau ini hubungan baru, cinta baru, nah ini mengeksplainkan, menjelaskan ya, mengapakah kamu dikejutkan di jam-jam yang tertentu kerana orang ini jatuh cinta dengan kamu. Ada kesetiaan, ada perasaan sayang ya, perasaan yang berbunga-bunga untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Orang ini ingin memberikan kamu surprise, ingin memberikan kamu kejutan. Dia sentiasa mendukung kamu, teman-teman, dan dia juga sangat enjoy ketika kamu memberikan perhatian kamu kepada dirinya. Wow. Di sini, teman-teman, ya, mungkin ada beberapa di antara dia yang sangat ingin ya berkomitmen dengan kamu, ingin melamar, memberikan kamu cincin ini untuk ke jenjang pernikahan, ataupun dia mungkin pernah memberikan kamu cincin ini tetapi di reject. Nah, seperti itu ya. Mungkin juga ada ikatan khusus di antara kalian, ataupun perencanaan untuk bernikah yang tidak jadi, sehingga energi ini sering menghantui kamu ya. Mungkin ada perencanaan ke arah pernikahan, pertunangan yang tidak terlaksana, sehingga energi ini sering memberikan kamu sebuah trauma. Maka kamu seperti terbangun ya, di waktu-waktu tertentu, di jam-jam yang tertentu. Mungkin ada waktu-waktu ataupun jam-jam yang tertentu yang sering kamu habiskan dengan si dia. Dan energi ini masih berjalan ketika kalian berpisah, kamu dikejutkan secara otomatis di jam-jam yang tertentu. Ketika kamu sedar ya, ketika kamu melihatkan kepada jam ya, itu mungkin jam yang sering kamu luangkan dengan si dia. Mungkin ada jam-jam yang tertentu yang kalian masih belum tidur, mungkin kalian akan bangun, bertemu, curhat ya, membincangkan sesuatu. Maka energi itu masih berjalan. Di sini teman-teman ya, sama ada orang ini berkomitmen dengan kamu dari segi perasaan ataupun dia memang ada ikatan khusus dengan kamu. Seorang yang serius ingin berkomitmen dengan kamu. Tetapi mungkin ya kerana hubungan kalian ini melibatkan orang lain, maka ini sebuah proses yang panjang sehingga terpaksa menyudutkan dia untuk datang dan pergi. Tetapi dari segi perasaannya,
Dia tulus mencintai kamu. Dan sehinggalah detik ini ya, perasaan ini masih berbunga-bunga. Dia merasakan ya, orang yang pantas memiliki kamu adalah dia, bukan orang lain. Nah, ini yang dia pikirkan. Saya juga tidak dapat menepis teman-teman ya, dengan kehadiran cincin ini ya, ring ini. Beberapa di antara kamu mungkin ya, berdealing dengan pasangan orang. I don't know you guys ya, sama ada kamu yang ada pasangan, ataupun kalian berdealing dengan pasangan orang ya, jelas terlihat di Six of Material di sini ya, ataupun Six of Pentacles. Kita akan lihat dengan lebih jauh di sini teman-teman. Mungkin saya gunakan kartu yang sama ya, kita coba lihatkan lagi. Apakah yang dia inginkan dari kamu sehingga bisa mengejutkan kamu di jam-jam yang tertentu? Apakah ada jam-jam tertentu ini ya yang mengingatkan kamu kepada dirinya, waktu-waktu yang diluangkan bersama? Dan waktu ini sudah diikat sebagai tanda, petanda untuk mengejutkan kamu dari tidurmu. Nah, mungkin kalian sering mungkin ya bangun bersama di jam-jam seperti 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, cannot sleep, tidak dapat tidur ya, having coffee, tea together. Kamu mungkin meluangkan waktu untuk berbicara. Dan waktu itu, energi itu seperti diikat. Sehinggalah detik ini, walaupun kalian sudah tidak bersama, kamu dikejutkan. Nah, ini juga menerangkan ya, menjelaskan mengapa kamu kadangkala atau mungkin hampir setiap hari dikejutkan di jam-jam yang tertentu. Kita akan lihatkan di sini teman-teman. Apakah yang dia inginkan dari kamu sehingga bisa mengejutkan kamu dari tidurmu? Jikalau ini benar-benar melibatkan energi orang di sini ya, di barisan pertama ini. Jikalau kamu merasakan kak, tidak satu pun yang resonate, maka jangan paksakan. Tetapi jikalau cenderung ada seseorang yang seperti ini, memikirkan kamu di jam-jam yang tertentu, kita teruskan. Seperti itu teman-teman ya. Kita lihatkan. Ketika dia mengejutkan kamu dari tidurmu, apakah yang dia inginkan? Apakah yang ingin dia sampaikan? Apakah yang dia inginkan dari kamu sehingga benar-benar berhasil mengejutkan kamu dari tidurmu? Di sini ada, Muse of Emotion. Wow. Ini perasaan yang cukup dalam dari si dia ya. Saya melihat kebanyakan daripada kamu di sini ya, berdealing dengan seseorang yang sudah cukup matang. Usianya sama ada sepantaran ataupun jauh lebih tua. Orang ini teman-teman, jikalau usianya sudah meningkat, sudah pasti akan terkejut, terbangun dari di waktu malam. Nah, ketika dia sendiri terjaga, terbangun dari tidurnya, sudah pasti dia akan memikirkan kamu. Nah, ini menjelaskan mengapakah ketika kamu sedang lena tidur, energi ini mengejutkan kamu. Kerana dia terbangun dari tidurnya dan akan memikirkan kamu. Dan perasaannya cukup dalam. Di sini saya menangkap ada beberapa di antara dia tidak puas hati. Sama ada kamu blokir, kamu tinggalkan, ataupun dia yang terpaksa melangkah pergi. Nah, ketika terpaksa pergi atau ditinggalkan oleh kamu, ini membuatkan dia seperti sesuatu yang tidak selesai di antara kalian. Dia masih memikirkan kamu. Di atas ada kartu snake, sukar melepaskan. Dia cuba sedaya upaya, tetapi perasaan ini semakin bertumbuh, sukar untuk melepaskan kamu. Kita coba lihat lagi di sini ya. Di sini ada Three of Inspiration. Ada keinginan sebenarnya teman-teman untuk datang mencari kamu. Saya tidak tahu ya, beberapa di antara dia yang mungkin sudah pergi meninggalkan kamu, memilih pilihan lain. Kini mulai berpikir, mungkin pilihannya ini tidak tepat. Dia memikirkan cara untuk datang mencari kamu. Datang terus mencari kamu. Jikalau ini long distance relationship, ataupun mungkin tempat tinggalnya agak jauh, dia ingin mencarikan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan untuk datang menggapai kamu kembali. Dia ingin datang kepada kamu dan ingin memperlihatkan ya situasi dengan kamu ini dengan lebih baik. Dia seperti masih mengharapkan kesempatan kedua, mengharapkan sebuah kemaafan daripada kamu. Ini jelas terlihat ya, ada penglibatan orang ketiga di sini. Awakening. Orang ini ingin mendapatkan peluang kedua dari kamu, teman-teman. Kerana dia merasakan ketika terbangun dari tidurnya ya, dia merasakan keputusan yang dia ambil ini sudah agak terburu-buru. Dia tidak mengambil keputusan ini dengan berpikir dengan cara yang baik, maka dia tidak memperlakukan kamu
dengan adil. Nah, perasaan seperti ini ya, rasa bersalah ini terus-terusan menghantui dirinya. Mengapakah dia pergi meninggalkan kamu? Mengapakah hubungan kalian ini terlalu banyak ya? Tidak mungkin ya, tidak mendapatkan restu. Ada sesuatu yang perlu diputuskan secara terburu-buru. Nah, ini membuatkan dia memikirkan kamu. Dia ingin kesempatan kedua memperbaiki perhubungan kalian ya ke depannya jikalau ini memungkinkan. Energi si dia ini tidak puas hati, teman-teman. Dia merasakan seolah-olah ya, dia harus mendapatkan kamu. Nah, ini belum selesai seperti itu ya. Dan saya juga menangkap energi seperti dia merasakan kamu ini seperti tersalah menilai dirinya. Dia merasakan kamu sama ada overestimate atau underestimate perilakunya kepada kamu. Dia merasakan ada salah tanggap ya. Kamu mungkin salah faham. Salah faham dari segi misunderstanding, teman-teman. Maka kamu mengejudge dirinya dengan cara yang tidak tepat. Dia merasakan ini tidak adil buat dirinya. Nah, kamu pasti faham ya apa yang cuba saya jelaskan di sini. Maka dia mencari cara, mencari momen yang tepat untuk datang menjelaskan dari pihak dia kepada kamu. Di sini teman-teman ada The Fool ya. Wow. Seseorang yang ingin membuka lembaran baru dengan kamu. Dia sedar hubungan kalian ini cukup berisiko. Tetapi dia menyadari dia tidak boleh ke depannya tanpa kamu. Dia tidak dapat melelapkan matanya. Dia tidak dapat tidur malam. Jikalau dia dapat tidur malam, teman-teman ya, ini seperti dilakukannya dengan secara paksa. Sama ada dia benar-benar lelah atau dia mengambil pil tidur untuk cepat tidur. Tetapi setelah terjaga, dia akan kembali memikirkan kamu. Walaupun dia benar-benar berusaha untuk move on, ini seperti sukar untuk dia lakukan. Dia sedar, teman-teman, ini cukup berisiko. Ada sesuatu yang membuatkan dia seperti mundar-mandir ya, untuk datang mencari kamu. Tetapi kerana perasaannya ingin mencari kamu, dia akan melakukan langkah ini, walaupun ini cukup berisiko. Saya menangkap ya, selagi ini tidak dilaksanakan, orang ini akan terus mengganggu tidurmu di jam-jam yang tertentu. Kerana dia sedar, teman-temannya, selama perhubungan dengan kamu ya, dia banyak menghindar ya, tidak memberikan perhatian, bersikap keanak-anakan sehingga benar-benar melelahkan kamu. Walaupun usianya sudah meningkat, tetapi ada sisi keanak-anakan daripada si dia. Di sini teman-teman ada page of inspiration. Dia perlu mengabari kamu secepat mungkin. Menghantar berita, datang mencari kamu ya. Dia perlu melakukan ini secepat mungkin. Ada seperti perasaan yang benar-benar ingin lakukan ini secepat mungkin. Mungkin dia sangat merindukan kamu, ingin mengabari kamu, dan dia ingin mengambil risiko itu, meninggalkan zona nyamannya untuk memperjuangkan kamu kembali. Ada kalanya sikap seperti ini ya, sangat menunjukkan kelabilannya. Tetapi dia degil, teman-temannya, kerana dia masih begitu mencintai kamu, tidak dapat tidur malam, dia ingin datang mengabari kamu dengan cepat. Nah, ini mungkin akan berlaku sebuah kejutan ya, ke depannya nanti untuk kamu. Di sini ada Queen of Voices. Saya menangkap seseorang yang sudah memutuskan, ingin menjelaskan situasi ini dengan kamu. Sama ada kerana dia sudah melepaskan kamu, ataupun ingin penjelasan, atau ingin menjelaskan. Di sini pelbagai energi yang ditarik. Sama ada hubungan kalian sudah putus, dia sudah pergi meninggalkan, atau kamu yang putus, pergi meninggalkan dia. Jikalau kamu yang putus, pergi meninggalkan dia, sudah pasti dia merasakan ini tidak adil buat dirinya. Maka dia akan sentiasa menghantar energi, mengejutkan kamu ya, supaya kamu terbangun dari tidurmu di jam-jam yang tertentu. Saya menangkap energi orang yang kurang puas hati di sini. Ada perasaan seperti inginkan penjelasan, ya? Dan dia ingin penjelasan yang jelas dari kamu. Ini mungkin energi yang terbalik ya. Di sini ada Five of Inspiration. Pergolakan batin. Sesuatu yang disudutkan dan tidak diselesaikan. Saya merasakan ada pertengkaran di sini ya, yang mungkin turut melibatkannya rakan-rakan kalian, mungkin keluarga, sanak saudara, orang tua, sehingga kalian terputus di sini. Ada energi itu ya. Dan di sini ketika disudutkan dengan posisi seperti ini, dia tidak puas hati ya. Dia seperti terpaksa melepaskan kamu
kerana tidak mendapat dukungan keluarga kamu, keluarga dia, seperti itu ya. Maka sesuatu yang tidak diselesaikan dengan baik, masih wujud konflik batin ini sehinggalah hari ini. Nah, orang ini akan pasang badan, teman-teman. Ketika dia merasakan dia tidak diperlakukan dengan adil, dia akan bergejolak dan bertindak. Salah satu daripada tindakan yang sudah dia mulakan adalah dengan mengejutkan kamu di jam-jam yang tertentu. Nah, ini yang membuatkan kamu merasakan begitu aneh ya. Mengapakah sering-seringan kamu terbangun dari tidurmu hampir setiap hari di jam-jam yang tertentu? Mungkin juga ya, di waktu-waktu yang sama. 3 pagi, 3 pagi, 3 pagi. 2 pagi, 2 pagi, 2 pagi. 2.30, 2.30. 4 pagi. Nah, seperti itu. Kamu puzzle, kamu bingung. Mengapa begitu tepat ya? Detik itu ya, on the clock ya, di jam itu menunjukkan jarum itu begitu tepat. Ketika jarum itu menunjukkan waktu yang begitu tepat, kamu pasti terjaga hampir setiap hari. Nah, ini energi yang dikejutkan. Selain daripada masalah pribadi kamu, tanpa kamu sadari, orang ini cenderung memikirkan kamu, jika energi ini resonate dengan si dia ya, cenderung memikirkan kamu di jam-jam ini. Bottom of the deck, teman-teman ya, kerana dia merasakan begitu hancur. Ada sebuah harapan yang ingin dia gapai ya, tetapi tidak terlaksana. Harapan yang hancur. Dia sukar untuk bangkit kembali. Dia sukar untuk, I don't know, sudah jatuh cinta dengan kamu, tidak boleh berpaling ke lain hati. Nah, ini contoh yang lain. Dia mengalami kesukaran untuk bangkit kembali. Sekali lagi, Aries cukup kuat ya di bacaan hari ini. Dia merasakan ada harapan kalian yang hancur. Mungkin harapan kalian bersama, untuk bersama, bernikah, bertunang ya. Harapan itu hancur. Dan dia sukar untuk bangkit kembali. Maka apa yang dia lakukan ini merupakan sebuah proses ya, proses untuk healing. Maka dia akan kejutkan kamu dari tidurmu di jam-jam yang tertentu. Ada perasaan tidak puas hati di sini ya, kemarahan yang belum lagi reda, seperti kata-kata yang belum benar-benar diungkapkan sepenuhnya. Ada perasaan marah, frustasi yang ingin dilampiaskan. Beberapa di antara dia juga ya, mungkin sedang mengalami penurunan secara ekonomi, penghasilan yang tidak baik ya, ketimbang diri kamu, dan dia cuba menjalankan sahaja. Bad mood teman-teman ya, ketika kondisi keuangannya juga tidak baik, terpaksa berjuang seorang diri, ditinggalkan bersendirian, maka perasaan yang bercampur aduk ini membuatkan dia tidak dapat tidur malam ya, maka dia akan menghantui kamu di jam-jam yang tertentu. Zodiak terkuat yang terlihat di sini teman-teman ya, adalah Aries. Sagittarius juga cukup kuat di sini. Aries cukup kuat, ada Emperor dan juga Tower ya teman-teman. Di sini juga ada kehadiran zodiak yang terkuat. Apa lagi ya? Aquarius. Aries, Aquarius. Cancer. Itu yang paling kuat di sini teman-teman ya. Pisces. Yang paling kuat. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini, dan Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Aries dan Sagittarius. Baiklah teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Berlandaskan apa yang sudah dia lakukan ini, mengejutkan kamu ya, di jam-jam yang tertentu. Apakah yang akan dia lakukan selanjutnya untuk hubungan kalian, demi hubungan ini? Apakah yang akan dia lakukan selanjutnya untuk hubungan kalian ini? Wow, di sini teman-teman. Di sini ada beberapa energi. Salah satu daripadanya ingin berkomunikasi. Itu yang jelas ya, ingin berkomunikasi. Beberapa di antara kamu dan dia ya sering dikejutkan di waktu malam, kedua-duanya. Kerana kalian ini mungkin sedang mengalami proses ya, perpisahan. Maafkan saya ya, mungkin penceraian. Mungkin kamu sedang menantikan ya, surat ini daripada dia. Dia mungkin menantikan surat ini daripada kamu. Salah satu daripada kalian ya, seperti ada perasaan bersalah. Penyesalan terhadap apa yang terjadi. Dan ini menghantui kalian sehingga terbangun dari tidurmu.
Kedepannya, teman-teman, sama ada diberikannya surat perpisahan ini, ataupun orang ini ingin kembali terkoneksi dengan kamu. Di sini, teman-teman, ya, wow. Coffin. Sesuatu yang sudah diputuskan, ya. Saya menangkap daripada tadi, ya, ada beberapa di antara kalian ini, ya, hubungan yang cukup tertutup. Orang ini melakukan sesuatu itu dengan cara yang tertutup. Maka kamu tidak jelas. Maka perlu dia datang untuk berkomunikasi dengan kamu, ya. Saya juga menangkap salah satu daripada kalian, ya, selain daripada menyesal, ada merasa feeling of loss, kerugian di sini. Kerugian dari segi perasaan, kerugian waktu, kerugian uang, kerugian tenaga dan sebagainya yang sudah diberikan, ya, di hubungan ini. Saya menangkap energi dia yang akan mengakhiri ini dengan kembali berkomunikasi dengan kamu. Ya, akan ada kabar berita daripada si dia, sesuatu yang akan dia lakukan. Tetapi fikirannya, teman-teman, detik ini, ya, cukup ribet sekali. Seperti energi ular tadi, orang ini kekhawatiran. Kekhawatiran mengenai kedepannya, bagaimanakah dia ingin datang untuk berkomunikasi dengan kamu secara terbuka. Kerana dia merasakan kamu ini dipengaruhi oleh sekitar, orang-orang sekitar kamu. Mungkin sebelum dia menjelaskan situasi, kamu sudah dipengaruhi oleh orang lain. Maka dia ada kekhawatiran untuk datang menceritakan, menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada kamu. Tetapi ada keinginan untuk seperti mengabari, ya, menjelaskan situasi ini dengan cara yang baik. Tetapi saya menangkap energi dia yang juga turut merasakan, ya, dia mungkin bakalan di-reject. Saya menangkap energi itu, ya. Sekali lagi, teman-teman, bottom of the deck-nya, isu berkenaan sesuatu yang sudah berputar-putar. Sering terjadi perkara yang sama di antara kalian. Ini ada isu yang berkaitan dengan komitmen, keseriusan, ya. Nah, kali ini dia serius, ingin datang ke depannya berkomunikasi dengan kamu. Dan dia akan menjelaskan secara baik, secara serius. Walaupun kondisi kalian ini sudah terlihat, ya, sering berputar-putar. Baik, teman-teman, apakah yang sebenarnya dia ingin sampaikan ke kamu di waktu tidurmu? Di bawah alam sadar si dia, ya, ketika dia mengejutkan kamu di jam-jam yang tertentu. Apakah yang sebenarnya dia ingin sampaikan ke kamu? Nah, message-message yang dibuka ini pasti ada yang positif dan negatif. Dan saya percaya ini akan resonate dengan energi kamu masing-masing. Ambil mana yang resonate sahaja, ya, teman-teman, baik yang negatif ataupun yang positif. Apakah yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepada kamu melalui pesan-pesan ini? Sewaktu dia mengejutkan kamu di jam-jam yang tertentu. Mungkin, ya, beberapa di antara kamu sudah pun mendengarkan ini di hati kamu. Wow, again, guys. Kamu lihat, ya, saya sudah shuffle tadi. You speak to me through music. Ketika kamu terbangun daripada tidur kamu, ya, mungkin apa yang hadir di benak dan di hati kamu adalah music ini. Mungkin juga ada music yang bermain sebelum kamu terbangun dari tidur. Nah, kerana music itu, kamu terjaga dari tidurmu. Terbangun. Kerana music ini dimainkan dengan kuat. Kamu seolah-olah mendengarkan music ini di konsert. Ada sebuah lagu di antara kalian yang dimainkan sehingga kamu terjaga, terbangun dari tidurmu. Mungkin ada music yang didedikasikan. Music yang mengkaitkan energi kalian, ya, yang membuatkan kalian ini terkoneksi secara spiritual. Music. Tidak ada yang lebih indah, ya, untuk mengkoneksikan energi selain daripada sebuah lagu dan irama. You speak to me through music. Saya mendapat firasat detik ini, ya, bahawa kalian sudah mendengarkan music ini sebelum kalian membuka mata. Sebenarnya music ini yang mengejutkan kamu dari tidur kamu. Kamu juga rasa pelik, ya, mengapa terdengar music ini dengan begitu jelas. Kamu dapat mendengar irama ini seolah-olah dimainkan secara live. Padahal kamu sedang tidur. Nah, music ini yang mengejutkan kamu. You are the best thing in my life. Ketika kamu dibangunkan dari tidur, teman-teman, dia ingin kamu sedar satu perkara. Sama ada kalian dalam proses perpisahan atau sudah ditinggalkan, dia ingin kamu sedar satu perkara. Kamu adalah yang terbaik yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Tetapi kerana ada alasan-alasan yang tertentu, ini yang terpaksa dia korbankan. Sama ada kamu yang melepaskan pergi atau dia yang terpaksa melepaskan kamu. Tetapi hakikatnya,
kamu adalah sesuatu yang paling indah yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Dia ingin pastikan yang kamu sedar hakikat ini ya, supaya kamu tidak berpikiran negatif, tidak ada kebencian, tidak ada orang-orang negatif di hati kamu. It was my fault, but I blame you. Tidak sedikit pun dia salahkan kamu sebenarnya. Dia sedar, tanpa perlu menunding jari, ini kesalahannya. Dia menyalahkan dirinya sebenarnya ya. Tetapi situasi membuatkan dia seolah-olah menyalahkan kamu. Ketika dia pergi, tidak memilih kamu, pergi meninggalkan, dia seolah-olah menyalahkan kamu. Sebenarnya dia sedar, ini kesalahannya. Ini perilakunya sendiri. Ini keputusan yang dia ambil untuk tidak memilih kamu. Ini bukan kesalahan kamu. Dan dia ingin kamu sedar ya, ini hakikatnya. Jangan terus-terusan menyalahkan diri kamu sehingga kamu tidak dapat tidur malam. Just being near you is intoxicating. Sehinggalah momen ini. Hanya berada bersebelahan dengan kamu, teman-teman. Membayangkan kamu, ini memabukkan si dia. Sangat memabukkan dia. Masih wujud perasaan cinta itu ya. We will be together again. Kedepannya nanti, dia pasti kalian akan bertemu lagi. Mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun yang berlalu. Tetapi dia yakin kalian akan bertemu nanti. Di momen yang tepat itu ya. Karena orang ini menantikan momen yang tepat dan tidak mahu terburu-buru. Karena dia sedar, dia sudah memperlakukan kamu dengan cara yang tidak adil. Maka dia perlu berhati-hati ke depannya. Tetapi ada keinginan ya untuk kembali terhubung dengan kamu. Walaupun dia sedar, dia sudah di-reject. Case closed. I wish things could be different. Jauh di dalam hatinya, dia sangat berharap ya, jikalau situasi kalian ini tidak seperti ini. Mungkin berbeda daripada apa yang sudah terjadi. Kita kepoin sedikit. I feel you even though we are apart. Wow. Dia masih dapat merasakan kamu ya, walaupun kalian berpisah, tidak berkomunikasi, berjauhan, diblokir, menghilang, dia masih dapat merasakan kamu sehinggalah detik ini. Nah, ini menunjukkan lagi ya, energi yang terkoneksi. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin ada perasaan yang bersalah di sini ya, seseorang yang menyalahkan dirinya. Ketika dia terus-terusan menyalahkan dirinya, energi kalian ini akan tetap terkoneksi kerana ini ada kaitannya dengan kamu. Ini memang ada kaitannya dengan kamu ya, ketika dia tidak dapat memaafkan dirinya ya. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia memikirkan kamu. Ketika dia bangun, dia memikirkan kamu, maka kamu akan dikejutkan di jam-jam yang tertentu. Kita buka beberapa initial di sini ya. Oke teman-teman, di sini ada huruf O, Oscar. P, Papa. G, Golf. M, Mike. Dari tadi teman-teman ya, saya menangkap seseorang yang banyak janjinya dengan kamu. Tetapi tidak dia tepati. Ketika dia tidak menepati janji itu ya, dia juga hancur sebenarnya. Dia tahu dia mengecewakan kamu. M, Mike. N, Norway. S, Sierra. L, Lima. R, Romeo. A, Alpha. F, Foxtrot. V, Victor. And X, X-Ray. Y, Yankee. Sekali lagi guys, O, P, G, M, N, S, L, R, A, F, V, X, Y. Ini mungkin initial dia, ini mungkin initial kamu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Sentiasa bersemangat and keep staying focused. Keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. Sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Bye, take good care.